iklan gitu. Halo, balik lagi sama gue. Wow, mengkilau sekali, tidak panas. Kali ini gue pengen makan restoran Indonesia yang baru, namanya Bali Bistro. Dan nanti gue kasih tahu ya gue pesan apa aja. Dan ya kita lihat menunya ada apa aja, oke? Nah tadi kan gue datang dari sana tuh, di sana ada tram, berhenti di situ, deket lah, nggak jauh jalannya dari sana ke sini. Terus langsung deh, udah Bali Bistro. Ini restorannya guys, nomor 26. Sudah di Bali Bistro, senang ya. Good food is good mood. Mulai hari ini, tanggal 1 Juni udah bisa masuk makan di dalam sebenarnya. Cuma karena kita nggak ada tesnya, jadi ya sudah, cuma bisa pesan doang. Sebenarnya udah bisa makan di dalam. Lihat, ini tempatnya. Tetap ada teh botol dijual loh di sini, teh botolnya ada kacang kulit, nah itu dapurnya. Wow, berasa kayak di Bali banget guys, karena ada yang kain ini loh, ciri khas Bali. Di sini juga jual beberapa minuman, pastinya ada teh botol, Coca-Cola, dan minuman soft drinks lainnya. Tentu ada air putih. Di sini tuh mereka jual juga gitu loh, kayak si sambal ini. Habisnya mereka jual juga euro harganya. Ada tolak angin. Wow. Ada kuenya juga, cookies. Nah, kira-kira begini nih suasananya kalau makan di luar. Enak banget ya, duduk di belakang. Ya, sayangnya cuma poster nih. Ayo guys, yang mau ke Bali Bistro, nih, mulai hari ini, 1 Juni, udah bisa banget makan di terasnya dengan yang tes coronanya tuh yang aktual, yang baru banget ya, masih di bawah 24 jam udah bisa makan di terasnya Bali Bistro. So guys, buruan daripada nggak dapet tempat. Hai, selamat datang di vlognya Indah Jelita bersama saya Novi dan Hani Hakeng. Ich muss Deutsch sprechen. Ya, of Deutsch sprechen. Herzlich willkommen in Bali, apa ini namanya? Bistro. Bali Bistro. Also Bali Restaurant in Deutschland. Also, wir werden heute nasi padang essen. Mal schauen, ob das. Dann werden wir empfehlen. Nah, ini cookiesnya harganya 1 euro satu. Aso 1,5. Ya, nggak korting jadinya nih. Salah kita 1,5 ya guys, ini satunya tuh. Tuh, spare place-nya besar. Ini taman ini adanya tadi deket sama Bali Bistro. Cuma jalan dikit aja udah nemu taman. Lumayan segede ini. Iya, oke. Okay. Rencananya kita akan makan di situ, duduk ngemper di sana di bawah pohon. Ini kan. Piknik di taman dekat Bali Bistro. Oke, dangke. Kalian cowoknya nasi padang, tidak pakai kerupuk, Kak. Selamat makan. Jadi mereka ini mesennya semua nasi padang. Karena nggak tahu, mungkin mereka kangen padangnya. Aku mie oreng. Wow, bakwan. Udah, tempe deng. Oke, kita makan dulu. Nanti kasih tahu ya rasanya kayak apa. Ini makanan aku, ada
telurnya, ada sayurannya. Ganti. Ini nasi padang. Ada rendang. Gimana guys rasanya? Enak. Rasa di Bali ya. Rasa di Bali. Lagi pulangnya. Enggak, gua berasa di Padang. Gua makan nasi Padang, bukan nasi Bali. Betul, betul. Rendangnya enak ya? Enak. Lombok ijonya juga oke. Oh. Rekomen enggak, guys? Rekomen banget. Kalau yang kangen, kangen nasi Padang di Perangkut, beli di Bali Resto. Bali Bistro. Oh, Bistro. Enak kan? Dia yang ngasih tahu aku yang makan duluan. Isinya banyak banget, kayak porsi ortu kan sedikit. Iya. Cici bawa ini tuh. Harus ada gorengan nih kita ya. Lombok ijonya pedes. Bu, gimana Bu makanannya? Ya, udah enggak ada. Oh, ini dia. Nambah. Nambah. Dari tadi makan enggak habis-habis, hebat. Coba kan? Bali Bistro nih endorse dia ya, kayaknya sih. Bali Bistro, top. Wah, biar laku. Nanti kalau datang lagi kasih diskon ke dia. Siap. Lihat deh, ini ada yang lagi ganti baju ya, bener-bener ya. Ini foto editan jadi kuks. Tadinya begini, yang pertama tuh pendek. Tadinya begini, buntut. jadi langsing dia. Ibu, tolong. Ini tukang edit foto nih, berarti dia tukang bohong. Padahal udah cakep ya. Ya padahal kalau kayak gue dipermak gak apa-apa gitu. Ini kayak gini dipermak. Oh my god. Sekarang sudah mau pulang. Sebentar aja sih, tadi emang piknik dadakannya itu emang buat untuk makan si Bali Bistro-nya tadi. Sekarang saatnya pada jemput anak masing-masing dari sekolah. Oke, sampai nanti lagi ya. Bye.